Aduh, aku bingung nih. Mama aku bentar lagi ulang tahun. Kira-kira kasih apa ya? Baju? Dasi? Tas? Apalagi bisa beli sendiri? Kira-kira apa ya? Cek dulu kali ya. Apa nih? Lucu banget, sumpah. Lihat deh. Pop your heart. Teman-teman di sini bakal beruntung banget loh. Soalnya kita juga bisa langsung ngobrol sama Alinya nih yang punya Pop Your Heart. Sekarang kita panggil langsung aja yuk, Tania, Sati, dan Mayu. Tepuk tangannya dong. Halo. Hai. Hai. Halo, silakan duduk. Iya. Dari Pop Your Heart nih. Halo, namaku Anya. Halo, aku Mayu. Ya, keren banget ya, tepuk tangan aja dong sekali lagi. Thank you. Oke, nah Anya dan Mayu boleh gak sih diceritain, sharing gitu sama teman-teman, gimana awalnya kalian bisa mendirikan Pop Your Heart ini? Terus apa sih inspirasi pertama-tama kalian bisa bikin Pop Your Heart? Oke, mungkin untuk sejarahnya aku yang jelasin ya. Oke. Jadi untuk awalnya itu kita berdua tuh merasa satu momen itu sudah dilupakan personal touch-nya. Jadi kita tuh di sini mendirikan Pop Your Heart itu, tapi sebelumnya udah pernah tahu belum sih Pop Your Heart itu apa? Kayaknya belum tahu ya. Teman-teman pengen juga jelasin kali ini jadi ya, sebelum, Pop Your Heart itu apa sebenarnya. Oke, jadi sebelum aku menjelasin Pop Your Heart itu apa, Pop Your Heart itu adalah jasa pembuatan kartu ucapan yang bersifat customize. Jadi customer itu dapat memesan sesuai dari keinginan mereka gitu. Jadi kita itu ada untuk mengembalikan satu personal touch dari sebuah momen, karena kita ngerasa sebuah momen itu tuh udah gampang dilupain karena teknologi itu sekarang udah berkembang cepet banget ya. Jadi bisa BBM, bisa lewat email, WhatsApp atau lainnya. Jadi satu momen yang spesial itu tuh cepat banget disampaikan sehingga momen tersebut tuh mudah dilupakan gitu. Jadi jadi makanya itu kita berdua tuh pengen ngebuat satu inovasi baru ya, Maya. Biar momen spesial itu tetap selalu bisa diingat. Jadi kalau misalkan Pop Your Heart ini kan berbentuknya kartu, jadi bisa disimpan dan kalau dilihat lagi juga nggak ngebosenin, nggak kayak kartu-kartu yang biasanya dijual di toko-toko. Iya, jadi jadi awalnya kita memang ngeluarin produk itu kartu ucapan, tapi akhirnya kita berkembang dan kita merasa suatu bisnis itu harus mempunyai sebuah inovasi. Jadi biar target market kita tuh tidak bosan gitu ya dengan produk yang itu-itu aja ya kan. Bisa ganti-ganti selera juga kan nantinya mereka ya. Jadi produk yang kita sekarang kita produknya sudah sangat variatif banget. Jadi berawal dari kartu ucapan, kita juga punya berbagai macam produk dan produknya itu kita ingin sebuah kartu ucapan itu tidak menjadi sebagai pendamping. Ini ada azan enggak? Jadi kartu ucapan itu tidak sebagai pendamping sebuah kado aja gitu. Jadi kita mau sebuah produk kita itu menjadi sebagai kado juga. Include ya, include sama kado. Nah, jadi kan yang ditawarin buat customer itu adalah semacam kartu ucapan yang udah bisa jadi kado. Aku udah lihat nih ada sesuatu tuh di belakang sana, aku udah mulai ngelihat. Nah, bisa tolong tunjukin sama teman-teman? Nah, ini salah satu produk kita itu frame ukuran 8R. Kita selalu ada macam-macam untuk produknya, setiap produk ada turunan size-nya gitu. Ini yang paling kecilnya. Ini yang paling kecil untuk frame. Lucu banget loh pemirsa. Coba mungkin mau dilihat lagi. Kayak gimana? Lihat nih ada pasangan kayak mukanya kenal. Ini siapa ya? Ini kebetulan aku pribadi tuh. Jadi buat yang buat anniversary ya, benar. Emang ini sangat bagus sih biar memorize-nya tuh kayak wah udah deh mantap banget. Terus kalian kan udah bisa dibilang tuh udah jadi seorang entrepreneur yang sukses ya di Indonesia. Proyek terbesar yang udah kalian ambil tuh apa sih? Kira-kira kita kemarin tahun 2013 kemarin ya? 2013. Kita sebenarnya tuh baru berjalan selama 2 tahun. Dari awal 2012 bulan September, baru 2013 kemarin ya. Iya, di akhir tahun sih kita dipercaya sama salah satu mall besar di Jakarta untuk menghias apa sih namanya tuh yang main atriumnya. Mungkin kita bisa sebut kali ya, mallnya Senayan City. Oke. Jadi buat acara udah besar banget nih. Christmas. Oke, mah. Tepuk tangannya dulu dong, mana semuanya. Hebat banget deh ini. Nah, terus
gini ya, kan zaman sekarang itu anak-anak muda nih ya, apalagi kan kalian udah cantik dan masih muda-muda banget nih, kalian kan udah bisa banget nih mempertahankan bisnis ini. Secara anak muda zaman sekarang tuh ada yang ngehit sedikit, terus mereka tiba-tiba usahanya tuh putus tengah jalan. Nah, terus gimana sih cara kalian tuh untuk mempertahankan bisnis ini biar terus lancar dan emang gak berhenti tengah jalan kayak gitu? Nah, oke. Jadi basicnya kita berdua itu tuh memang jurusan desain komunikasi visual, di mana di fakultas kita tuh diajarkan dalam membuat sebuah bisnis. Memang kita tidak diajarkan bagaimana cara membisnis, tapi kita diajarkan bagaimana untuk membuat satu bisnis itu kita harus memiliki identity dalam suatu brand. Jadi kita terapkan di situ, Di situ. Jadi kita tuh benar-benar membuat brand kita ini tuh bukan suatu hal yang cuman sementara aja, jadi terkuat banget ya. Jadi kayak kalau misalkan orang itu, dan yang paling penting itu jadi brand awareness-nya tuh dapat ke orang-orang. Jadi kalau misalkan ngelihat satu produk kita itu udah tahu nih maksudnya, wah ini punya Popular Heart nih gitu. Jadi sebenarnya kan udah banyak, sekarang kan udah banyak nih maksudnya yang bisnis pop-up card juga. Tapi kita di sini tuh emang udah apa, dari awal tuh kita udah ngomong kalau emang kita tuh udah pingin banget profesionalin bisnis ini. Jadi kita harus mempertahankannya dengan ya si branding image ini kita harus benar kuat banget. Jadi kalau dimana orang itu tahu satu produk kita itu ada yang beli, itu pasti tahu itu, walaupun dia nggak mention kita, tahu pasti buat tahu itu siapa yang buat tuh. Oke, tepuk tangannya dulu sekali lagi. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena sehabis ini masih ada satu bintang tamu yang juga sama-sama sukses dan kreatifnya. Nah, tentunya juga mereka sangat menginspirasi. So, stay tuned di Roof Talk, where the good talks begin. Kalau kita lihat ya, animator Indonesia tuh banyak banget loh yang di luar. Ya karena lebih jelas dan lebih dihargain. Tapi kalau semua mindsetnya kayak gitu, ya industri animasi Indonesia gak akan. Siapa nih yang lempar? Makanya, jangan buang sampah sembarangan. Ya teman-teman, balik lagi di Roof Talk, where the good talk begins. Nah, bintang tamu kita yang kedua ini adalah salah satu anak muda juga yang menggebrak dunia animasi, nggak cuma di Indonesia tapi juga di Malaysia. Nah, kita panggil aja bintang tamu kita selanjutnya, Cikita Fauzi. Halo. Halo dong. Halo. Halo. Ya kenalan. Halo. dulu. Ciki. Halo Ciki. Ya silakan duduk. Iya. Nah, oke. Jadi tadi aku bikin gebrak soto gebrak. Oke. Nah, oke. Nah, ini Cikita Fauzi ya. Ciki nah, aja. Oke. Ciki. Oke. Nah, ini
Nah, Ciki ini adalah seorang animator Indonesia yang pernah berkontribusi dalam pembuatan kartun Upin Ipin ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Upin Ipin? Tahu kan pasti ya, Kak ya? Oke. Betul. Iya, betul. Nah, ponakan aku tuh yang kecil-kecil suka banget tuh sama Upin Ipin. Emang deh, emang benar-benar. So, botak nggak ponakannya? Apa? Botak. Kayak hampir sama sih, karena okay. Rambutnya kan udah khas banget kan ya. Nah, nggak jauh berbeda nih sama Tania dan juga Mayu. Pasti kan di sini Ciki juga adalah yang namanya sejarah gitu loh. Bisa jatuh cinta sama hal yang kalian tekuni sekarang. Nah, gimana sih kalau misalnya Ciki ini juga mendalami seni animasi, awalnya tuh kayak gimana? Awalnya ya karena aku kuliah animasi sih pastinya. Cuma tertarik buat milih jurusan animasi karena waktu itu aku pengen kayak ngambil art ya, seni murni. Di ITB gitu atau di kafe, cuma ya orang tua gitu kayak takutnya terlalu menjadi seniman. Terus akhirnya aku menemukan dunia animasi yang itu adalah ketika seni bercampur dengan teknologi dan kayaknya future-nya menjanjikan nih. Terus aku convince orang tua, ada nih yang terjangkau lah dan di Malaysia deket, ya udah akhirnya aku kuliah di sana. Abis itu mulai benar-benar terjun ke industrinya. Jadi senior aku 4 orang ya, Nizam Abdul Razak, Usama Zaid, Nasrul Hakim, dan mereka berempat itu mereka bikin Upin Ipin. Okay. Terus karena aku juniornya, terus aku pengen ikut berkecimpung membuat sesuatu yang dari bawah lah, ya udah akhirnya aku ikut. Okay, jadi itu tuh awalnya Upin Ipin kayak gimana tuh ceritanya? Awalnya ya, awalnya sih mereka yang bikin. Mereka yang bikin. Terus ya udah aku apply magang dan akhirnya keterusan kerja dari 2009 sampai 2012. Okay, jadi sama-sama basic design juga nih ya. Iya. Tepuk tangannya dulu dong semuanya. Nah, kalau misalnya Ciki ini kan waktu itu dia bikin Upin Ipin kan awalnya kan terjun sendiri ya sebagai seorang animator. Ibaratnya kan sendirilah kalau misalnya Popular kan berdua. Nah, ternyata di sini Ciki juga udah mendirikan production house sendiri nih sama teman-temannya barengan juga nih ya sama kayak Popular Heart. Nah, boleh di-share sedikit enggak tentang production house-nya itu? Boleh. Namanya Monso House ya. Monso. Jadi aku ngajak teman-teman aku yang kuliah animasi juga dan mereka juga udah pernah kerja di luar. Ada yang udah pernah jadi art director-nya di kartun Boboiboy, terus ada Glue Studio dan banyak lagi lah. Ya udah akhirnya kita bareng-bareng balik ke Indonesia buat bikin Monso House ini. Tapi di Monso House juga nggak semuanya tuh animator, nggak semuanya apa ya, digital artist lah. Itu ada orang finance-nya, manajemennya juga. Oh gitu, jadi udah macam-macam ya? Jadinya emang kita plan buat bikin satu company yang bener-bener company. Soalnya kan industri animasi ya, jujur di Indonesia tuh tough banget dan itu nggak umum. Kayak sekarang aja tuh sebenarnya masih empot-empotan industrinya. Belum tercipta lah di sini, tapi ya makanya kita emang bener-bener niatin buat emang pengen banget lebih memberikan warna ke industri animasi Indonesia biar lebih maju gitu. Karena kalau kita lihat ya, animator Indonesia tuh banyak banget loh yang di luar, ya karena lebih jelas dan lebih dihargain. Tapi kalau semua mindsetnya kayak gitu ya industri gak animasi Indonesia gak akan berkembang. Karena semuanya udah lari keluar ya. Jadi kayak mindset tuh emang perlu ada orang-orang yang ahli dalam bidangnya buat balik ke Indonesia buat ngebangun Indonesia dengan cara sendiri. Benar, emang. Jadi tuh dua-duanya nih nggak salah satu animatornya Upin Ipin dan juga Popular tuh punya rasa untuk bisa menggalikan apa sih yang dari kemarin tuh di Indonesia tuh udah nggak ada ditimbul lagi yang baru kayak sama-sama. Terus kalau misalnya Ciki ini punya goal tertentu nggak untuk kedepannya dengan Monso House? Pengen banget bikin movie. Okay. Pengen parah. Cari investor langsung ke movie gitu. Kayak semua animator pengennya itu ya. Kayak aku pengen banget being part of membuat movie gitu ya. Genrenya apa nih kira-kira? Genre, okay. Jadi Monso tuh selain servicing ya buat pemasukan uang kayak kita bikin 3D buat iklan atau buat apapun arsitektural dan lain-lain, company profile apapun, kita juga bikin IP sendiri. Jadi IP itu singkatan dari intellectual property, kayak Upin Ipin itu IP Las Popak Production. Nah, Monso itu punya beberapa. Ada Gojeks, itu ceritanya tentang anak kecil main bola jalanan, tapi settingnya di future. Kenapa future? Karena pas kita riset, anak kecil itu suka sama sesuatu yang bisa mengenyangkan imajinasi mereka. Dan itu kita ngeliat bisa kita dapat di future, tapi nilai-nilai local contentnya itu ya didapat dari settingnya, tempatnya di Jakarta, terus namanya juga si Abim, Boncel dan lain-lain. Ya emang versi Indonesianya ya ibaratnya kayak gitu. Ada juga kartun yang
dari makanan kita sehari-hari zaman dulu, namanya kembang gem atau kembang gula. Nah, nama kafe itu kembang gula. Oh iya, yang makanan zaman dulu tuh ya. Iya, yang biskuit ada gula-gula. Manis sekali. Iya, dan ada beberapa lagi. Nah, kita lagi mencari investor, karena kan kita nggak mungkin membuat sesuatu tuh nggak mungkin dengan armada yang segitu aja. Jadi emang kita lagi mencari investor dengan cara memproduksi IP-IP itu, yang sekarang sih kita lagi nyetok episode dulu ya. Oh, nyetok episode. Sekarang sih udah kerjasamanya sama Monsta Studio di Malaysia. Oh, hebat sekali. Tepuk tangannya lagi sekali lagi. Nah, jangan lupa masih ada lagi nih, kita masih bisa seru-seruan dan masih banyak hal yang mesti di-sharing dari Mayu dan Tania dan juga Ciki. So, stay tune di Rooftalk where the good talk begins. Ayahku selalu ngajarin, ada kuncinya. Kontinuitas berkarya dan semangat berbagi. Di luar itu semua ya, terus berkarya dan cari orang-orang. Manusia. Manusia terbilang makhluk yang bebas memilih. Mereka yang bertopeng dan bersandiwara harus kita perangi. Pilihanmu menentukan masa depan bangsa. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimba luka. Anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Di Rooftalk where the good talk begins. Nah, kali ini aku pengen banget dari Poppy Heart dan juga Kak Ciki pengen ngasih tahu untuk apa sih tips muda generasi Indonesia supaya bisa wujudin impian mereka dan meraih kesuksesan di usia muda kayak kalian. Dimulai dari Poppy Heart dulu. Oke. Kalau dari aku itu sebenarnya pertama jangan pernah kerja itu tuh dipaksain. Kalau misalkan emang kamu gak suka dengan pekerjaannya, jangan pernah kerja di perusahaan itu gitu. Mendingan kalian coba untuk keluar dan kalian bikin bisnis baru yang benar kalian suka, karena kalau kalian suka dengan apa yang kalian kerjain, kalian bisa lebih gampang untuk mengembangkan bisnis itu menjadi sesuatu yang bisa kalian dapetin. Itu lebih ada kepuasan tersendiri gitu di diri kalian kalau misalkan kalian ngejalan itu. Ya, untuk tips yang kedua, kalian tuh jangan pernah meng-underestimate untuk yang namanya sosial media, karena sosial media sekarang itu lagi ngetren banget, jadi kalian bisa manfaatin banget untuk kalian tuh promosi bisnis kalian yang kalian jalanin. Untuk melanjutin dari Mayu, kalau menurut aku pribadi juga untuk menjalankan suatu bisnis itu memang harus yang paling utama banget, yang sering banget dilupakan adalah menentukan brand identity dari satu brand. Karena kita kan berdua memang basicnya desain, di mana sebuah brand itu memang harus memiliki brand identity. Jadi mempunyai ciri khas, apa sih perbedaan kalian dengan brand B, dengan brand C dan brand lainnya gitu. Jadi kita harus mempunyai brand identity tersebut. Jadi sehingga ketika kita kenal brand identity dari kita pribadi, kita mengetahui sifatnya apa, target marketnya kita apa gitu, kelemahannya kita apa. Dan kita juga jadi bisa mengatur bagaimana resiko-resiko yang akan kita jalani nanti setelah kita sudah menjalani bisnis kita sendiri. Itu aja sih. Tepuk tangannya dulu. Nah, abis itu gimana nih? Aku apa ya? Ya kurang lebih sama. Ya, intinya kalau dia mau terus apa ya, bikin sesuatu karya bisnis yang dari hati, ayahku selalu ngajarin, ada kuncinya. Kontinuitas berkarya dan semangat berbagi. Okay. Kayak di luar itu semua ya, terus berkarya dan cari orang-orang buat di sekeliling kita yang sevisi, setujuan dan vibe-nya positif, maju ke depan bersama gitu.
Dan semangat berbagi itu juga penting. Kayak misalnya mungkin klise sih, tapi kayak sedekah, terus kalau ada ilmu apa mungkin kita sharing ke mungkin anak-anak SD marginal menengah ke bawah atau apa, kan ada banyak banget ya cara untuk berbagi. Itu akan intinya semakin kita banyak berbagi, Allah akan semakin kasih kita banyak. Ditanamkan dulu ya dari yang kecilnya. Iya, benar sekali. Jadi itu sih. Oke, tepuk tangannya dulu semuanya. Dari kesimpulan yang sudah kita lihat dengan ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Mayu, Tania, dan juga Cikita adalah di mana kita tuh harus mulai mengembangkan apa yang emang sudah jarang diingat oleh anak muda, dan mereka semua di sini melakukan usaha di mana mereka terus membudidayakan budaya-budaya Indonesia yang emang sebenarnya sudah jarang banget diingat. So, jangan kemana-mana dulu ya, soalnya masih ada satu special performance dari Cikita Fauzi. Tapi sebelumnya makasih banget ya udah datang di sini. Okay. Ya, makasih banget. Makasih banget. Semoga makin sukses. So, enjoy the music. Began to raise in this dreamy mind of mine. You and me on a cold rainy day, yeah, gazing to each other's eyes. Those eyes, those charms around me, tight were bathing to paradise. My heart, without thinking of you, it stays like dust. Want to see you all the time. Yeah, I will give my heart to you, yeah. You and I will make the best. Those eyes, those charms surround me, tight were bathing to paradise. Oh, it's lovely, darling, by my side. My heart is bathing, dancing into paradise. Oh, it's lovely, darling, to have you by my side. My heart is bathing, dancing into paradise.